KKG di Hidayah Hidup Yati dicuekin, yang penting dia rugi kitas gitu. Nah yang ini contoh yang tidak punya kreativitas dan inovasi. Nah yang begini nih berarti tidak punya kemampuan kapasitas manajerial. Ada kompetensi yang menimpa merasa kapasitas manajerial, kewirausahaan, sosial, kebanian. Dua ini saat mutlak untuk memimpin. Manajerial nanti mampu menggerakkan orang. Nah yang kedua kewirausahaan penting, kewirausahaan. Kewirausahaan ini untuk memastikan saudara-saudara kawan-kawan madrasah untuk bisa menggerakkan ekonominya madrasah. Anda beruntung ya mendapat SPSN. Dan SPSN itu sudah ya afirmasi pemerintah untuk percepat infrastruktur. Tahun sebelumnya SPSN kita masih fokus di Manici. Tahun ini selain Manici kita sudah masuk ke Manreguler. Sanamnya reguler, karena kita akan sana perasaannya akan kriteria dengan pusat-pusat tertentu. Tetapi tidak cukup hanya mengandalkan itu. Saya tidak mendengar ada kepala madrasah gentengnya bocor, minta anggaran tipa. Pak, genteng kami bocor. Apa belum di dan belum ada anggarannya? Nah, ini contoh kepala madrasah yang kreatif. Artinya tidak punya kemampuan untuk kewirausahaan. Saya selalu dorong jual itu madrasah dalam tanda petik ya. Madrasah yang dijual apa yang dijual potensinya? Tapi saya nggak tahu juga kalau madrasah di pinggir sawah apa yang dijual. Salah satunya ruangan bisa dijual. Jadi ruangan ini bisa digunakan untuk acara-acara yang sebanyak apa kawinan, bisa kawinannya. Istafa segala macam. Kan Surabaya sangat potensial. Nah, ini contoh, meskipun nanti payung hukumnya memang sekarang sedang kita buatkan bagaimana supaya seluruh aset itu secara hukum tidak ada masalah belakangan. Yang kedua, mungkin potensi operasi. Ada operasi di madrasah ini? Operasi itu harus diperkuat dan dikembangkan. Betul-betul operasi ya. Betul-betul operasi. Bukan operasi. Koperasi lama-lama menurut koperasinya. Ini koperasi, koperasi yang mengutamakan ta'awun, masyarakat. Bagaimana kemudian dibangun dengan konsep-konsep kerjasama dan saling menguntungkan. Karena saya tahu, bayangkan kalau semua madrasah punya koperasi, berapa anak didiknya, berapa gurunya, bahkan berapa wali muridnya, itu bisa menjadi sasaran anggota. Minimal kalau belum anak muridnya, para wali muridnya. Kalau muridnya 1000, berarti wali muridnya kurang lebihnya juga 1000. Kalau gurunya 100, berarti ada 100, 1000, 100 anggota koperasi. Bisa dibayangkan. Tidak usah jauh-jauh, misalnya koperasinya bergerak di bidang ATK saja. Ya, ATK. Anak-anak kita tiap tahun pasti buka ATK. Ditulis. Apalagi seragam, apalagi mungkin sepatunya, kemudian bicara tentang seragamnya. Dan ini diputar saja dari sini, luar biasa ini. Ada mobilisasi. Dan saya ingin para madrasah kita sudah mulai arahnya ke sana. Tapi kan saya belum lihat, saya belum tahu data seperti apa di madrasah saat ini. Mudah-mudahan yang saya kabarkan sudah berjalan dan akan lebih baik. Yang ketiga, kami semua, saya ingin sampai hari baru. Tadi di forum KMK saya sampaikan. Saya ingin di Surabaya dan sekitarnya ini mempunyai lengkap ada MI, MTS, dan MA. Ke depan ada madrasah yang berbasis pada SRA. Yaitu sekolah